Majikanku marah guys, katanya jangan makan banyak-banyak kayak gitu. Hah? Majikan aku belanja online guys, ceceku. Oke, mau tak taruh kulkas. Cuci piring guys. Setelah itu aku mau masak ini ya, seperti biasa yang kemarin itu. Mau tak ambil kuai doang, jadi ini kuai bisa dimasak buat bubur, buat bubur ama. Setelah itu kita rebus sebentar, terus nanti airnya diganti yang bersih. Setelah umup guys, terus nanti airnya dibuang. Terus diganti air lagi. Airnya dibuang ya guys. Jadi aku kalau masak babi itu nggak pernah tak pegang-pegang, males. Setelah kita cuci bersih, terus kita kasih air yang ini, yang satu nih. Nah, aku masaknya pakai tenko biar bisa ditinggal kemana-mana guys. Kalau pakai gas tuh aku agak khawatir. Oke. Buang sampah guys. Susah minta ampun. Pudingnya ini tuh hari terakhir guys, sampai tanggal 26 tuh. Jadi ini tuh masih 3, mau tak makan semua, mau tak habisin. Paling amaku ini makan satu aja tuh, nanti mau tak jus ini pepaya sama susu. Halo, assalamualaikum guys, selamat sore. Jadi aktivitasku ya seperti itu, masak, buang sampah dan sebagainya. Aku mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh puding telur ya, kalau nggak dihabisin tuh rusak, jadi nggak bisa ditaruh lama di kulkas.
Terus gimana aja sama amane, sama cecene, sama bose, marah enggak kalau makan itu semua, makan banyak? Enggak, soalnya di rumah ini tuh enggak ada orang. Ya mau enggak mau yang habisin ya aku, guys. Sebenarnya itu enak kau makan ini kak, nggak terlalu suka, tapi ya gimana lagi, nggak ada orang yang bantu habisin, kenyang aku. Aku mau mandi dulu guys, yo makan satu lagi. Telung tak entek. Oke, tak mandi sik ya. Oke guys, aku mau ngejus buat Ama. Enggak jadi tak jusin pepaya. Pisang wae. Karena pisangnya cuma tinggal satu. Prasidoatu sih tane mbahku ngegeri ngejak tunggu ya aku dengi sing apalah. Geger karo dhewe. Paling mbahku ngombene saithik guys. Bisane ya babune sing entek. Oke guys, ini udah selesai ya. Seperti ini kuai. Terus aku mau masak bubur buat Ama. Jam 5 sore guys. Beli beras. Kita cuci. Kita masak pakai tenko, kasih air guys, aku jadi rasidoatus. Ini adalah susu turane bae. Sing ngombe yo aku meneh. Oh ya guys, aku sekalian mau masak ini. Ikane Ama mau tak kukus. Ini udah tak cuci bersih, guys. Ya. Jadi masak bubur terus atasnya ikan kayak gitu. Oke, jahe sama bawang putih. Jadi masaknya sekalian, guys. Kasih ini arak sama kecap asin, arak putih. Sedikit aja, kira-kira 1 sendok. Ini juga sedikit. Wes. Nih guys, ini nasi, ini tempe goreng, sambal terasi,
terus ikan tadi ya, terus ini sayur, ini udah tak masak tadi siang guys, terus ini bubur, terus ini tuh kuah, kuah ayam udah tak masak dari kemarin-kemarin, terus ini kuah babi yang tak pakai buat masak bubur. Oke, aku makan malamnya tempe wae, tempe goreng guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udan-udan ki enake mangan gorengan. Majikanku marah guys, katane jangan makan banyak-banyak kayak gitu. Hah? Ama maksudnya. Ama aku tuh kalau disuruh makan ya guys ya. Itu katane perutku sakit lah, mau muntah lah, inilah inilah, alasannya tuh banyak banget. Terus kalau ada anaknya ngomong, anaknya sama ngomong sama aku, majikanku mahatnya ngomong sama aku, nggak usah makan banyak-banyak, nanti ini nanti ini, ya lah. Padahal kalau nggak ada anaknya, makannya tuh banyak banget guys. Rata-rata orang tua sini tuh kayak seperti itu ya. Manja kalau ada anak itu. Wes yo guys, aku tak makan dulu. Terus habis makan mau itu nyuapin ama. Ya. Terima kasih buat semuanya dan pokoknya sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.